Apa hukum pakaian terkena wudu dan cencaluk? Bolehkah pakaian tersebut dipakai untuk solat? Khilaf ulama. Kalau afdalnya basuh. Ada tak ada pendapat kata wajib basuh kerana wudu dengan cencaluk ini wudu. Cencaluk ni tak. Ya beza wudu dengan cencaluk lain. Wudu ni buat daripada ikan. Maka ikan dia ada darah, maka darah tu najis. Maka ada ulama kata wudu tu kalau kena baju kena basuh. Tetapi Ibnu Hajar sebut kata tidak wajib basuh. Nah, Ibnu Hajar di dalam Tawfah kata tidak wajib basuh. Nah, khilaf ulama. Jadi moleknya kalau ada air basuh, kalau tak ada air pakai semayang dengan budu-budu lagu tulah. Nah.